Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Zainal Abidin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk jangan takut divaksin, karena vaksin aman dan halal. Sehubungan dengan bulan suci Ramadan tahun ini, kita masih dalam situasi pandemi. Olehnya segala bentuk aktivitas selama bulan suci Ramadan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Dan 5. Mengurangi mobilitas. Kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan juga menjadi ikhtiar bersama untuk menjaga kesehatan diri, keluarga, dan juga masyarakat. Patuh dan taat terhadap protokol kesehatan COVID-19 adalah bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menyelamatkan jiwa manusia. Dengan keberkahan Ramadan, semoga pandemi COVID-19 segera berlalu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.